بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والغرب ثواب سبحانه وتعالى سبحانك عِلْمَ لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي. الحمد لله توجب كان مجيد شكور كهدرت الله جل جلاله وتعالى في أولى Yang mana di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Telah menghadirkan kita Telah mengumpulkan kita Di dalam majlis Yang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan membukakan pintu ilmu-ilmu yang berkah Mudah-mudahan kita yang hadir, kita yang mendengar itu diberikan selalu taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah senantiasa, Allah berikan sehat, Allah berikan umur yang berkah, umur yang panjang. Nah, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya kita. Amin ya rabbal alamin. Nah menyambung pengajian yang minggu kemarin nah ini masih membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan zikir adalah sebuah zikir yang mempunyai Berkah yang sangat besar, sebuah zikir yang banyak membawa kebaikan, bahkan pahalanya pun begitu agung, nah, yaitu istighfar. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang nas-nas Al-Quran. Atau dalil-dalil daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keutamaan dan manfaat daripada orang yang beristighfar. Nah, sekarang kita lanjut menjelaskan tentang. Keutamaan istighfar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda قطع رسول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ديك مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رَسُولُ صلى الله عليه وسلم ليبرس ابدا من لزم الاستغفار Siapa orang yang melazimi istighfar selalu dia itu membaca istighfar maka apa ja'allallahu lahum min kulli hammin faraja maka Allah subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada orang tersebut setiap dia punya kesumpekan setiap orang tersebut sedih. Orang tersebut galau. Nah, orang yang melazimi istighfar, maka orang tersebut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya galau, dia punya sedih. Nah, itu manfaat daripada orang yang melazimi istighfar. Wa min kulli Dari setiap sesuatu yang susah. Setiap sesuatu yang sempit yang kadang mungkin kita berpikir ini enggak ada jalannya. Ini enggak ada jalan keluarnya. Ini bakal rugi. Ini bakal kacau. Ini tidak ada jalannya lagi sudah. Lah ini. Orang yang melazimi istighfar membasahi lisannya dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Rasul mengatakan ya, orang tersebut Setiap apa aja yang sempit. Apa aja yang susah Maka orang yang melazimi istighfar Itu akan Allah subhanahu wa ta'ala Kasih jalan keluar Ya Allah Anak ini tidak dapat kerjaan Kerjaan susah sekarang ha? lazimi istighfar Ya Allah, anak punya den Anak punya hutang banyak Ini kesempitan Kesusahan, kepayahan Lazimi istighfar Mustaqim dengan Membaca istighfar Maka apa? Allah akan memberikan jalan keluar ha? Mau cari kerjaan Lazimi istighfar Ingin mencari wanita yang salehah, Lazimi istighfar Ingin dipermudah setiap urusan Setiap masalah Maka apa? Lazimi istighfar. Karena kata Rasul, man lazimal istighfar, Min kulli Siapa orang yang melazimi istighfar, maka setiap sesuatu yang sempit, ha? itu sesuatu yang susah, itu akan Allah berikan jalan, jalan keluarnya. Kadang-kadang kita punya otak, punya problem, kita punya masalah, Nah, kita mikir, mikir, cari jalan keluar. Kita mikir, bagaimana nih sesuatu yang sempit ini biar jalannya plong? Kadang-kadang Allah menjadikan sesuatu itu ya dengan sebab apa? Dengan sebab kita itu membaca istighfar, kemudian Allah bukakan pintunya. Berapa banyak daripada orang? Dia hanya menggunakan otaknya, namun dia tidak kembali kepada Allah. Dia hanya bisa berpikir, namun apa? Namun dia itu ha? tidak membaca istighfar yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pikir-pikir-pikir-pikir berpikir itu ini macam-macam. Kadang-kadang gak ketemu juga jalan keluarnya. Tapi kalau orang lazimi istighfar, Nabi yang bilang. Nabiyan Nabiun, la seorang nabi yang enggak pernah bohong, seorang nabi yang enggak pernah berdusta. Kita beriman, kita percaya kepada nabi. Maka apa? Setiap kesempitan, maka itu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat luar biasa. Ha? Nekmat Nikmat azim. Ya. Anugerah yang sangat besar. Ya, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan apa? Wa razaqahu min haytsu la yahtasib. Orang yang melazimi istighfar itu di samping dia dosanya diampun oleh Allah, kesalahannya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Subhanallah, Allah hilangkan galau, Allah mudahkan segala urusannya yang sempit dibuka jalannya biar enak. Nah, kemudian apa? وَرَزْقَهُ مِنْ لَا <يَحْتَشِب> Kemudian Allah subhanahu wa taala berikan rezeki kepada orang yang lazimi istighfar itu min yahtasib <يَحْتَشِب> Yang mana orang yang membaca itu nggak bakal menyangka rezeki itu, nggak bakal menyangka, nggak bakal menyangka. Bayangkan tuh bagaimana gambarannya kita nggak nyangka nih rezeki ini ada. Rezeki ini diberikan sama kita, nah, karena Nabi SAW mengatakan, "Apa ini rezeki yang datang kepada orang yang melazimi istighfar? Itu rezekinya nggak disangka-sangka." Nah, di sini ulama mengatakan, "Mendazimil istighfar, siapa orang yang melazimi daripada itu istighfar? Apa kata ulama?" Apa makna daripada orang yang melazimi istighfar? Artinya orang yang melazimi istighfar itu ai dawa mu'aleh. Artinya terus menerus. Dijadikan apa? Dijadikan dijadikan amalan. Ya, sebahagian pendapat ulama ada yang mengatakan seperti itu. Terus menerus. Wah, seperti apa? orang yang dinamakan dia itu adalah orang yang istighfar terus menerus. Kullu yom setiap hari orang tersebut dikatakan oleh ulama akalul ikhtar. Paling sedikitnya banyak. Berapa paling sedikitnya banyak? Paling sedikitnya banyak salah mi'ah marrah. Yaitu sebanyak 300 kali. 300 kali baca ba'da sabah misalnya atau ba'da al-asar zen bagus ya ini kalau orang sudah dia baca setiap hari ya sebanyak 300 kali maka orang tersebut masuk dalam bahagian atau ranah orang yang banyak mengucapkan istighfar itu kalau dia baca berapa? Salat Dia baca 300 kali sehari. Ha? Dan dia dapat ya, Dia dapat Bacanya Dapat tadi Dapat apa? Dapat fadilat tadi Mengkulli hammin faraja Setiap kegalauan hilang Mengkulli daikin makharaja Setiap kesempitan Ada jalan keluarnya Warazakum min haisulayah tasib Dapat rezeki enggak dikira-kira Ini dapat Ya, Nah ada juga pendapat ulama yang lain mengatakan apa makna daripada man lazimal istighfar? Siapa orang yang melazimi istighfar? Siapa orang yang melazimi istighfar? Itu kata ulama mengatakan A'u badir alih suduril ma'usiyah A'u badir alih indasuduril ma'usiyah indas ma Misal orang itu tersandar kepada sebuah maksiat. Misal orang ininya mengerjakan maksiat. Ah, jatuh dalam perbuatan maksiat. Ah, sangat gugur dalam perbuatan maksiat. Maka apa? Ketika orang tersebut dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka apa? Badar. Dia langsung istighfar. Dia tahu nih dosa, dia tahu nih kesalahan, langsung dia istighfar, langsung dia bertobat, langsung dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebahagian makna, kata ulama mengatakan makna melazimi istighfar. Ada kalanya orang tersebut terus-menerus membaca istighfar, ada kalanya. Orang tersebut ketika dia jatuh dalam perbuatan dosa maksiat tersebut langsung dia meminta ampun dan beristighfar memohon maaf kepada Allah. Jadi ada dua makna tentang orang yang melazimi istighfar. Nah di sini biluzumil istighfar illa al-adami la yakhlu min sa'ah Di sini ada isyarat dari Nabi. Hadis ini ada isyarat tanda ya kenapa kita itu disuruh melazimi istighfar disuruh kita itu banyak banyak baca istighfar minta ampun dengan Allah karena ini adalah sebuah isyarat untuk manusia Adami bahwa senyala ya <tuh> au aibin orang yang namanya manusia itu yang namanya manusia. Ya. Setiap hari. Ya, setiap hari itu la yakhlu Tidak terlepas daripada yang namanya dosa atau aibin atau aib sesuatu yang dianggap kada bagus sah pasah dari waktu ke waktu Orang itu yang namanya manusia Adami dari waktu ke waktu Dia itu nggak kosong daripada yang namanya Aib atau melakukan dosa Makanya di sini hadis sebagai tanda Sebagai bisyarat dari Nabi SAW Agar kita itu melazimi terus menerus Untuk membaca apa? Membaca istighfar Meminta ampun kepada Allah Nah, di sini dikatakan apa? Wal adzabu azaban. Ulama mengatakan azab itu azab itu kata ulama ada dua bagian. <t Mullises> ya. Yeah. Fal adna azabu dzunub wal uyub. Azab itu ada dua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kata ulama. Yang pertama, azab itu adalah yang paling rendah. Azab itu, ya, wal uyub Ketika seseorang itu melakukan dosa dan melakukan perbuatan yang jelek, eh. orang itu, kalau dia jatuh dari dosa, melakukan perbuatan yang tidak baik, maka apa itu sebenarnya orang tersebut sudah terjatuh dalam azab ya itu termasuk daripada bahagia azab karena apa berarti orang tersebut ya telah melakukan dosa dan ini bahagian azab kata ulama ya ulama mengatakan seperti itu nah fa idza kana al abdu mustaiqidan ala nafsihi fa kullama aznaba ataba atba'ahuma istighfaran fa lam في وبالها وعذابها يا yeah? نعم no. واذا لها عن الاستغفار غرمت ذنوبه فجاءت الحموم والضيق والعسر والعناء والتعب فهذا عذاب الادنى Nah, di sini dikatakan kalau seorang hamba tersebut mustaiqizan ala nafsih. Ini orang mustaiqid. Mustaikid itu artinya tersadar. Mustaikid itu tersadar. Ya. Bagaimana orang tersebut tersadar? Fakullama aznaba au Setiap kali orang tersebut dia lakukan dosa, setiap kali orang tersebut melakukan perbuatan yang jelek, atba'ahuma Kemudian dia mengikutkan dengan perbuatan dosa, mengikutkan dengan perbuatan jelek tadi dengan apa? Istighfar. Artinya setiap kali dosa istighfar. Setiap kali melakukan perbuatan jelek, dia membaca istighfar. Maka apa? Maka falam yabqa fiyya wa baliha wa azabaha maka tidak akan tertinggal pada orang tersebut. Ya, yaitu apa? Yaitu dosa. Dosa. Maka hilang orang tersebut dosanya, azabnya. Kalau dia melakukan perbuatan dosa atau orang tersebut melakukan aib Kemudian langsung dia giringkan dengan istighfar, maka dosa tersebut atau adab tersebut itu menjadi menjadi hilang. Nah, itu ulama mengatakan seperti itu. Wafil akhir ada bunor, ya. Dan di dan pada akhirat itu adalah azab api neraka. Wa tong silu Aita zulum min alham fa lahu min alhumum farajan ay khalasan wa min addayq makhrajan ay tariqan wa sababan min kulli asir warzakahu rizqan halalan tayyiban min haytsu la yahtasib Ah apabila orang tersebut dia beristighfar kalau orang dia itu istighfar maka apa tansilu alhumum ay tazilu alhumum kalau dia istighfar, sebagaimana disabdakan Nabi, hilang kegalauannya. Ya. Fasara minal humum farajan khalasan. Wa minad daiki makhrajan. Setiap kesempitan ada jalan keluar. Ay, yaitu maknanya tarikan wasababan sababan yakhrujuhu min kulli asir. Yaitu jalan sebab musabab yang mana akan menggiring orang tersebut keluar daripada asir. yaitu kesusahan. Ya. dan Allah akan memberikan rizki yang halal, taiban rizki yang baik. Minhayithulayh tasib dengan sekiranya dia tidak menyangka. Ya, nah, bagaimana maknanya orang yang tidak menyangka? Kata ulama layadun, layarju, layaktur bibalihi. Orang yang melazimi istighfar itu dapat rezeki nggak disangka-sangka. Bagaimana maknanya orang yang dikasih rezeki tapi, tapi dia nggak menyangka layyuzun. Pertama dia nggak menyangka dalam hatinya, ya. Ula yarju. bahkan rezeki itu pun dia tidak berharap. Rezeki itu dia nggak berharap, ya. Kemudian apa? Kemudian layak baleh Yang masya Allahnya lagi apa? rezeki itu nggak pernah terbesit, nggak pernah kepikiran di kepalanya, ya nggak menyangka, ya rezeki yang enggak dikira-kira itu, kemudian apa? Dia juga nggak berharap dengan rezeki itu, dan kemudian nggak pernah rezeki itu terbesit di dalam dalam pikirannya. Anak pingin punya ini, pengen ini, Enggak. Itu kalau orang istighfar dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kalau bahasa kitanya itu apa kejutan dari Allah ya kejutan dari Allah ya nah ini nikmat yang sangat sangat luar biasa itu kalau orang yang melazimi istighfar nah dalam riwayat lain dikatakan apa Wagala Ali Sallam tuba liman wajada fi istighfaran kethira. Yeah. Ya beruntung kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang nanti di hari kiamat ya dia terima catatan amalan solehnya itu ternyata dalamnya banyak catatannya istighfarnya beruntung kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya هنا يقول ثم إنه جعل من الكناية أنه فدل على حصول ذلك جزئيا وعلى الإخلاص لأنه من لم يكن مخلصا فيه كان هبأا منثورا فلم يجد في صحيفته إلا ما هو وبال عليه توبى لمن وجد توبة لمن استغفر استغفارا كثيرا Nah, ulama mengatakan tuba liman wajada fi sahifati ini ya beruntung orang yang kalau nanti menemukan dia itu istighfarnya banyak catatannya di amalannya buku amalannya nah itu ulama mengatakan ya uh, fadalla ala husuli dzalik juz'ian minal ikhlas orang yang menemukan nanti catatan istighfarnya itu banyak di catatan amalannya di hari akhirat ketahuilah itu tidak lepas daripada yang namanya keikhlasan keikhlasan pertama benar-benar tobat kemudian Orang tersebut dia istighfarnya memang semata-mata karena Allah. Bukan dibikin-bikin istighfarnya. Bukan untuk istighfaran biar dilihat orang, dipandang orang. Harus orang tersebut dia istighfarnya. Nah itu dengan ikhlas. Anak istighfar semata-mata karena Allah. Anak pengen tobat. Anak pengen berhenti dari maksiat. Anak pengen kembali dengan Allah. Anak nyesel melakukan perbuatan dosa ini. Anak mau berlepas daripada maksiat ini. Ha? Ha ini dalla adalah ikhlas. Maka ini menunjukkan dengan keikhlasan. Dan modalnya orang yang pingin dibilang Nabi Tuba. Sebagai orang yang beruntung ketika menerima catatan amalannya. Banyak istighfarnya. Itu modalnya harus dengan istighfar. apa Dengan ikhlas istighfarnya tersebut. Nah kalau orang tersebut dia nggak dibawa ikhlas. ketika istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kana habaan mansura. Nah, ulama bilang walau sekalipun inti istighfar bagaimanapun juga tapi apa? Enggak ikhlas karena Allah. Istighfarnya cuma dibilang orang ahli zikir aja, ahli istighfar. Maka apa? Habaan mansura. Itu seperti debu yang enggak berharga. Seperti debu yang gak berharga. Bayangkan. Debu kalau ditiup, hilang. Nah itu kalau orang dia istighfarnya gak ikhlas. Ya. Falam yajid fi sahifati illa ma huwa wa bala Maka tidak akan dia itu menemukan nanti di hari kiamat di catatan amalannya itu istighfar yang banyak, Gak akan dia ketemukan, ya. Melainkan apa? Melainkan nanti apa yang ada di dalam pikirannya. Ya, apa yang ada dalam pikirannya? Buat si fulan, biar dibilang ini, biar dibilang ini. Ah, halus amal soleh itu dia dibarengi dengan ikhlas. Karena ikhlas itu adalah ruh daripada daripada amal. Kalau nggak ada ikhlas, haba mansur. Atau ente istighfar sampai pacul umpamanya ilat sampai pacul muntung hatta inti sedekah umpamanya 1M, 2M, 3M Hatta inti punya harta inti sedekah semuanya tapi kalau enggak ada ikhlas bukan karena Allah maka apa haba amman semua itu jadi sia-sia enggak -sia. ada manfaatnya Nah di sini dikatakan apa wa alaihi wassalam من قال استغفر الله في يوم سبعين مره غفر الله له سبعمائه ذنب وقد خاب عبد او امه يذنب في كل يوم وليله اكثر من سبعمائه ذنب ما من عبد ولا امه يستغفر الله في يوم سبعين مره Illa lahu sab'a Tidaklah seorang hamba laki-laki ataupun perempuan seorang hamba tersebut yastaghfirullah dia itu meminta ampun kepada Allah piyumin dalam setiap harinya sab'ina Ada orang istighfar minta ampun kepada Allah sebanyak berapa? Sebanyak 70 kali. Maka apa? Ghafarallahu lahu sab'ami'ati dambin. Allah mengampunkan kepada orang tersebut di hari itu 700 dosa. 700 dosa itu diampuni oleh Allah. Terus Nabi bilang apa? Fakat khaba abdun aw'amah. Yudnibu fi kulli yawmin walayla aksar min mi'ah. Sungguh. Kalau ada seorang hamba. Dia melakukan perbuatan dosa sebanyak 700 kali dalam seharinya, kan kita nggak mungkin maksiat 700 kali setiap hari. Setiap hari ada yang maksiat sampai 700 kali. ah Rasanya gak mungkin kita maksiat sampai 700 kali. Nah Nabi mengatakan apa? Sungguh sia-sia. Kalau seorang hamba itu dia istighfar. ya Sebanyak 70 kali kemudian di harinya itu maksiat sebanyak 700 kali maka apa sia-sia dia punya punya maksiat kenapa karena orang tersebut telah membaca istighfar sebanyak 70 kali jadi sia-sia aja kata nabi dia dia apa melakukan dosa karena dia dosanya diampuni karena sebab dia baca istighfar sebanyak 70 kali Nah, ini manfaat keutamaan dari istighfar itu sangat sangat luar biasa. Ya. وقال عليه السلام وقال عليه الصلاة والسلام والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة نبي صلى الله عليه وسلم برنا bersabda أبقى تأ رسول والله كذا نبي محمد دمي الله كذا رسول نبي برسومبا إني لا أستغفر الله أكو إتو رسول benar-benar mengucapkan istighfar wa atubu ilai dan bertobat kepada Allah fil yaumi dalam setiap hariku itu aktsar min sabaina marrah lebih daripada 70 kali sehariku kata Nabi Muhammad itu baca baca istighfar ya nah di sini ulama membahas Ulama membahas, kalau kita, kalau kita nih itu kan istighfar. Kita istighfar, minta ampun dengan Allah karena sebab apa? Kita istighfar karena sebab dosanya kita. Kita minta ampun dengan Allah karena kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Nah, lalu... Kenapa Rasulullah itu istighfar? Kenapa Nabi Muhammad itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana di dalam ilmu akidah kita belajar keyakinan kita, Nabi Muhammad itu ma'sum. Hamba yang dipelihara oleh Allah sehingga enggak melakukan perbuatan dosa. Pokoknya yang maksum itu siapa? Ada dua yang maksum itu. Yang maksum dipelihara Allah daripada perbuatan dosa. Itu para nabi-nabi, para ambia, ya, dan malaikat. Dua itu aja yang maksum. Selainnya enggak ada yang maksum. Itu eh, tiket kita ahli sunnah wal jamaah. Habib enggak maksum. Ahli bait Nabi nggak maksum. Wali mau titelnya seperti apapun juga, tingginya mau bagaimanapun tidak maksum. Yang maksum Rasul, yang maksum itu siapa? Yang maksum itu para malaikat. Nah lalu kenapa Nabi itu enggak punya dosa, Nabi itu nggak punya kesalahan, enggak punya aib, nggak punya kejelekan. Tapi Nabi istighfar, Nabi bilang apa? Nabi mengatakan, Wallah demi Allah, Inni la astaghfirullah Aku meminta ampun kepada Allah Wa atubile dan bertobat kepada Allah Aksar min sabaha Aksar Wa atubile fil yomi aksar min sabi'ina marra Lebih lebih banyak daripada 70 kali nah, Ulama mengatakan ya, Ulama mengatakan Kala al-manawi Berkata al-manawi Wal muradu annahu yaqulu hadza fi akthar min ya Itu maknanya apa? Tasfiyatul galab wa izalatu wa izalatu wa huwa wa in ya Kenapa Rasul itu pertama beliau mengucapkan istighfar minta ampun kepada Allah? Pertama, istighfarnya Nabi itu bukan untuk mengampuni dosa. Karena Nabi nggak punya dosa. Tapi apa? Pertama, litosfiatul galib. Ya, untuk menambah kesucian hati. Untuk menambah kebersihan hati. Naam Rasul itu adalah hamba yang paling bersih. Nabi itu sudah bersih. Nabi itu sudah bening hatinya, bercahaya, nur. Itu Rasulullah. Namun apa? Kenapa Nabi beristighfar? Kenapa Nabi minta ampun kepada Allah? Litasfiatul gulub untuk menambah apa? Menambah kemurnian hati, kebeningan hati, kebersihan hati. Ya, bukan untuk membersihkan hati Nabi, Berarti kalau dibersihkan ada kotorannya. Lah. Tapi apa? Menambah kebersihan di atas kebersihan. Makanya dikatakan dalam kalimat maulid itu dikatakan zadat tuhra Di atas apa? Ditambah suci di atas kesucian. Artinya Rasulullah itu sudah suci ditambah suci. Nah artinya istighfarnya Nabi